jamaah kaum Sunni rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwasanya Gus Baha ini beliau salah satu penerjemah dan tafsir dari UI. UI memiliki karya-karya tafsir UI dan terjemahan UI. Beliau bersama Posse ini ikut menerjemahkan tafsir UI dan terjemahan UI. Baik, sebelum dimulai, kami mohon sepatah dua kata dari Dekan Universitas Al-Ustaz Dr. Al-Rahim Fakih untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kajian dimulai. Baik, kepada beliau yang kami hormati, Ayahanda Dr. Al-Rahim Fakih, Bismillah Ta'ala, waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah menghadirkan saudara kita yaitu Kiai Bahauddin, dan beliau ini akrab di UI karena beliaulah selalu mendampingi Profesor Kiai Dahlan dalam rangka untuk merealisasikan cita-cita beliau, yaitu mewujudkan Al-Quran dan terjemahan artinya di Universitas Islam Indonesia. Sekarang ini sudah diangkat untuk dimasukkan di digitalisasi. Teman-teman sekalian, kalau mau melihat Al-Quran dan terjemahan artinya sudah ada di digitalisasi Universitas Islam Indonesia. Beliau lah sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita Profesor Kiai Dahlan. Beliau menekuni dengan beliau Profesor Kiai Dahlan semenjak tahun 2002 atau 2003 sampai 2004 untuk meneruskan cita-cita beliau. Dan cita-cita beliau masih banyak lagi yang insya Allah nanti akan diwujudkan melalui beliau Kiai Dahlan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, silakan nanti mengikuti kajian-kajian ini, insya Allah banyak manfaatnya bagi kita, bagi Universitas Islam Indonesia. Dan waktu dan tempat saya serahkan sebelumnya kepada Kiai Bahauddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai tema yang diinginkan UI, dalam hal ini juga diri Bapak Dr. Khairul Wakil, saya diminta menjelaskan tentang Ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi, sebenarnya saya hanya ingin 1 sesi, karena kalau 1 sesi sudah pinter, sudah cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3. Tapi yang seterusnya harus dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena satu, tema Makkiyah pasti tema-tema tauhid. Dua, mengabdikan hal-hal yang sifatnya kuliah. Misalnya dulu pernah lama sekali Homer atau sesuatu yang memakdurkan itu tidak diharapkan. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting sekali. Kenapa ya? Karena kalau Quran itu orang-orang kafir punya dulu ngeblend dulu. BD-nya bukan main. Yang orang Islam nggak ngeblend. Jadi kalau Quran apa pedang? Kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam awam itu sudahlah sama-sama ngeblend. Akhirnya ya sama ngeblend. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada yang hafal Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakara. Di antara nikmat Allah adalah dari buah anggur dan kurma, kamu tattakhidhuna sakara. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memampukan. Sakara sesuatu yang memampukan. Karena dulu lama sekali orang itu
parahnya ya di perang itu yang orang kafir tadi dulu sehingga PD yang orang Islam banyak lama sekali itu boleh. Dan termasuk ayat yang unik dihalalkan diharamkan sampai dalam sisi tendangmu ada tiga hal yang sampai tiga kali terjadi nasabah masuk diantaranya adalah masalah apa khom. Setelah di setelah ada satu peristiwa yaitu sahabat jadi imam karena dia setengah makruh bacanya tuh ya ilal kafirun abdu mata abdu wahdu abdu nama abdu pokoknya kafirunannya jadi kacau. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa pokoknya kacau semua. Karena kacau ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya ngeflag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan mabuk ketika kita fokus sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6.30 karena masih jauh juga ya. Ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh. Kemudian diharamkan al-qatata secara pasti. Jadi sebut fahil antum muntakut harus benar-benar berhenti dari mabuk. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijan, sedikit demi sedikit. Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah itu juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau bagon atau kabur dalam hidup kesetapak ini termasuk ngaramkan sombor saja ada. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode madani. Karena kalau periode madiyah seperti tadi ada periode di mana khomer saja masih dihitung apa tatas hindu nabi hindu sakaro baris kebasanan. Terus ada periode latar kabus sholat tawahan kum sukaro sampai periode benar-benar haram minum khomer. Lalu definisi khomer itu apa? Dulu zaman nabi didefinisikan asyiru minah perasan dari lambung. Lama-lama oleh ulama usul fikih, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jambul kalim. Jambul kalim itu kalau ngedikan itu simple, padat. Resikonya itu ada orang gak paham. Jadi resiko terlalu kabar-kabar dalam bahasa itu orang. Sehingga butuh ulama. Nah kemudian ulama ini yang punya seni mengarang untuk analisis teks, namanya ilmu usul fikih. Misalnya begini, khomer itu bukan lagi asil inap tapi ma khomarul aqwa, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa? Apa saja makna ini? Bisa risih atau apa saja, yang penting ma khomarul aqwa. Termasuk ya makhluk cinta, makhluk harta, makhluk harta. Itu ya agaknya abu-abu. Saking dakwarannya ya Quran untuk kepentingan politik bukan itu berdasar ayat Quran itu agak khomer ya sudah. Karena begini dalam ilmu fikih itu ada istilah tanqibul manat. Tanqibul manat itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya waqi'ahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama, sebenarnya ulama yang waras ya yang memang benar-benar ulama. Bukan ulama pesanan atau ulama jual beli dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan misalnya ulama di gedung gak jelas asal usulnya terus tahu-tahu jabat terus punya otoritas ya seperti itu ulama yang diuji. Diuji oleh ulama bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang itu. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli di sanadnya di pulau Bali terus dites. Baru terus kalau sekarang enggak dekat pejabat rok gitu. Apalagi di Indonesia menteri agama di jabatan politik tapi ketua India yang baca satu mungkin satu bahasa jadi ya sudah tapi itu sudah tak jadi kita terima di antara iman itu terima posok kok ya ada satu jadi nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji juga tapi ini gagal kita gitu, jangan karena belum mati sendiri saya. Jadi jadwalnya sampai apa saya jember ya. Ya harus tunggu dulu saya harus. Ja'arubiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaku ya Rasulullah. Qal wa ma ahlakaka. Qal wa qatul imra'ati
kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan jeda atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya teks hadisnya, ja'arubin, orang Jibri datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak, tidak bisa kan miskin. Ya sudah puasa 2 bulan, 5 hari aja kecelakaan di mau disuruh. Terus, ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi yang sudah miskin, pola ya. Sudah miskin. Makanya orang miskin lah, anaknya banyak yang kamu ibu. Karena hiburannya ini. Akhirnya harus kata, Nabi santai saja. Dengan santainya Nabi ke kamar, ngambil beberapa makanan. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini secara mungkin, kira-kira kata rogi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu enggak? Kena kan? Kena. Jadi kata rogi dibuang, ini namanya antitul mana. Tidak harus orang rogi, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya antitul mana. Sesuatu yang enggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab saja. Halal. Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syara? Jadi ya, misalnya ada orang ya, kayak Pak Sadiri ini gak sakit gak apa, iseng ingin makan mie, terus makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hadkan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syara, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Hasan Malik, makan pun kena sanksi seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratu uzma, kafarah yang se-esen itu khusus untuk tadi yang jima pada hari Ramadan, bukan yang. Karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahallul awal. Kira-kira seorang ihram tahallul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima itu yang agak-agak masalah. Nah ini namanya istihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita butuh seperti begini? Saya berkali-kali cerita ini guyonan tapi pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti. Ada orang lapor ke kiainya, perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabo. Di mana-mana nabo itu kan pakai tangan. Ya bahasa Jawa nabo itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabo istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang gak lapor, ya jadi nyabi. Kenapa kamu sekarang nyabi? Kan Pak Yai hanya ngarangkan lapor, ini kan nyabi, pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok, apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyabi pakai kaki juga menyabi. Meludahi, menyabi, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat, ada yang bernama kias. Kias itu menganalogi hukum dengan hukum yang maksud yang eksplisit disebut Rasulullah SAW. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab setiap perkembangan zaman. Itu namanya tanqihul mana. Sesuatu yang tidak penting, yang tidak menjadi catatan hukum hilang. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ilatul, ada pokok asal usul di jalan. Jika ilatul hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu apa yang terkenal? Bangunan itu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah itu betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia telah kemana?
Padahal kita ingat sebelum Nabi Ibrahim semua Nabi telah di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat. Tempat yang dipakai Ka'bah. Hatta lamin hadamatil Ka'bah. Sehingga andikan Ka'bah itu hilang sama Nabi tetap telah wajib yaitu di tempat ini. Maka definisi hukum penting sekali. Karena sekali salah, maka kita akan salah seterusnya. Ya sama lagi, sekali salah. Ini termasuk bagian dari ilmu Al-Qur'an. Makanya kita harus memahami mana waqiyah, mana madaniyah. Lalu fungsi paling pokok dalam menerima yang madaniyah itu masalah nasab mansub. Nasab mansub misalnya status quo. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu besar. Lama-lama kira madaniyah tidak. Dulu kalau kita boleh orang kafir menang itu tidak ada. Di era Madinah kalau kita boleh orang kafir menang itu diundang. Karena kalau dulu Pak Wandu waspah kalau ada kejadian apapun disuruh memaafkan, tapi Madinah disuruh apa? Tolak. Nah, sama itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah misalnya menghadap kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana itu masih 16 bulan gila 17, sisanya hanya 16 bulan. Setelah itu dinasab disuruh atau diminta menghadap rumah Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab itu dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat yang kita saksikan semuanya menghadap rumah Ka'bah. Sehingga nasab mansub seperti ini itu gampang pelacakannya apa? Gampang. Jadi masalahnya selalu ada nasab mansub yang susah dilacak karena enggak menjadi perilaku. Misalnya hukum-hukum yang dilibat. Misalnya begini, kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang politik banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu lama itu pasti dulu. Saya punya kitab namanya Riyadhul Auliya itu 14 jilid. Baca judulnya aja sudah capek karena 14 jilid. Satu jilidnya kira-kira 600 halaman. Ya kalikan sendiri itu berapa. Di situ ada materi dulu lah dari mata bapak saja. Itu dianya diceritakan di situ. Cerita-cerita dari. Makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mau cerita kok. Itu kata Ibrahim, saya malah aku mau di Israel, mau nyambut kamu. Kan bisa dibagi sama Ibrahim. Kamu itu Israel ya, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu Rahman berkasih. Terus kata Nabi Ibrahim, halo ayat tahu ini itu kok masa ke kali bunda yang dikasih ya? Ini loh yang bagi kamu masa. Karena malaikat gak pernah ngaji, gak pernah berdoa. Malaikat kan buku, ya sudah terbang lagi. Ya Allah katanya halal. Apa kata itu? Halo roai kata kholilan itu kholilah. Masa kekasih itu yang di kasih yang itu yang di terus kata lo karena mereka tadi gak pernah belajar gak pernah ngasih apa-apaan gak pernah punya hukum kata lo ini ya sudah bilang ke Ibrahim gini halo roai kata kholilan yak rohu ayal ko kholilah. Masa kekasih gak siap ketemu yang dikasih ya kok katanya lo gini masa kamu kekasih Allah gak siap ya oke masalah. Jadi logikanya terganggu oleh dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan itu kalau dekat itu nggak butuh hubungan jiwa itu kan kalau saja biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya dua Yahya dan Isa ya, Musa dan Harun kan nggak sebetulnya senior Harun tapi Nabi Harun Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga gak mana Nabi Harun itu kakaknya Nabi gak berani bantah Nabi Musa. Karena dia jadi Nabi itu atas Nabi Musa. Nabi Musa kita tahu Al-Sakil.
tidak lagi gitu. Nah, bukan tidak mana. Kalau ada orang soleh, sama orang cantik, kamu masuk takut.
Dulu itu kan ada satu kampung dikirimnya harapan cipitan dua minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada. Maka pengirimnya janggal, ini tak kirimnya harap udah ada waktu. Ternyata gangen soalnya dibeli, dibuang. Kalau sekarang kan semua ini pemakai, pengedar. Tapi dulu nggak ada polisi BN dan jadi ini kembali ini nggak ditangkap. Sampai segitunya orang itu, saking ingin kampungnya selamat dari apa? Takut. Kalau sekarang beli kan nggak cukup uangnya karena produksi ya bang. Takut kan? Cuma saya cerita, jadi dulu ada dua ulama diikuti itu ada dua pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural bagaimana? Struktural itu bagus kayak di UII, di Kemenagung. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau tidak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah-mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat pelajaran Islam. Makanya saya juga suka gelar saya. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum. Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu. Itu bisa satu bisa bobok semua. Semalam
dapat tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu enggak perlu dalil-dalilan, pokoknya multi hati ya. Ini itu dua rakaat menghabiskan waktu satu malam. Mau sih alaihi wa rabbil Quran. Tabdilah. Terus dinasar menjadi sholat seperti ini. Ya ada perjalanan. Dulu setiap orang megang pedang goreng itu wajib wudu. Ada hadisnya al-wudu mimma masadun nar, kalau kena api harus wudu karena api itu simbol setan. Sehingga yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Untuk netralisir itu wudu. Terus dinasah sama bahasa itu mimma masadun. Ada periode. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu enggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas dengan suami istri itu saat lari. Ketika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak ijat. Terus Nabi ngintikan innamal ma'amal ma'am. Orang lagi mandi itu kalau sampai keluar mani atau ijat dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri, injal apa enggak injal, orgasme atau enggak, tetap apa? Wajib. Jadi ada nasah mansuh. Nasah mansuh itu penting dalam sebuah peradaban. Mana sahmin ayatin, awun siya, natibi khairi minda. Kenapa nasah mansuh penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil, tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat, kita yang lemah. Anaknya wajib menafkahi orang. Jadi nasah mansuh itu menurut para ulama, hukum yang normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nasah mansuh itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya gak bisa, Allah kan maha tahu, masa mengevaluasi keputusannya ya. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Apa tahapan manusia akan Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan tumpah luhur. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu gak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi kekak. Setelah kekak dibuli lagi sama orang Yahudi. Muhammad tuh kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap kemana? Ka'bah sebagai kelangenan sama keluarga. Terus sama Allah dijawab, justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah. Itu inna awala bedu di alina silalladi ibad katamu bahwa dari Allah. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis, tua Baitul Maqdis. Dan ditanya sama Allah lewat Rasulullah, yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Mekah. Makanya Allah menjelaskan fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia ada kebenaran. Ya bertanya. Jadi maqam di situ bukan maqam kuburan kan dalam bahasa Indonesia itu. Bahwa maqam Ibrahim itu apa? Itu yang dipakai. Karena Allah tahu kalau langsung masuk Ka'bah, dikira Nabi itu enggak mengenali agama-agama Samawi yang lain. Maka Nabi Baitul Maqdis dianggap untuk pengakuan agama-agama Samawi. Tapi setelah menghadap situ, apa yang tahu suatu saat pasti dilakukan orangnya. Akhirnya disuruh masuk Ka'bah. Ketika Ka'bah dipertanyakan, apa mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan apa tua Ka'bah. Buktinya apa? Jadi Allah itu tahu semua yang ada. Makanya sebagian lama punya riwayat tafsir aku biar lagi. Nah, kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak akhlaknya. Kalau orang sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi tidak siap. Misalnya seorang suami tahu kalau istrinya orang nafkah itu ternyata butuh betul itu suaminya enggak siap. Harusnya seneng. Ternyata ilmu saya benar. Alhamdulillah.
Pejabat ya tahu semua, kalau tidak ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan itu? Nanti benar-benar dibiarin ya alhamdulillah. Ini saya, benar. Ini teori saya. Tapi manusia itu lucu. Teori aslinya benar gak? Gak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa karena ilmunya benar, tapi dia gak siap. Itu beda. Kita semua rata-rata madrasah. Kata Imam Syafi'i, manusia itu pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang gak suka, alhamdulillah. Malah rata utang gue, rata nilai mobil gue. Nah, yang seneng malah reto. Masyur cuma kata Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad bayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu, pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak Om, jangan saya harus mau. Coba ya bisa ya. Tidak ganggu saya seperti ini, bang. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah gak diutangi tonggo yang benci kamu? Gak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang benci kamu? Gak pernah. Sehingga bikin rompat itu kedua sisi. Punya teman yang enak, buat teman. Punya musuh ya enak, gak ganggu. Pernah Imam Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang, dibisikin sama komisnya. Orang itu keluar, jelek-jelekin kamu ke Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Kamu di luar dijelekin kok aku enggak? Berarti saya dibawa di depan saya ada berani. Jadi ulama dulu enggak kayak orang sekarang. Lu itu kan. Ya makanya ini masih. Jadi sesinya nanti tiga awalnya. Pokoknya ini Mahdi Ahmad dan ya. Nanti kedua insya Allah Nasa Mansur. Terus ketiga Alif Rodu Kirumilah Dila Kursusis. Saya kira kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu insyaallah banyak dan juga dan insyaallah pada bulan depan Thank you.